Saatnya memperbarui berita terkini bersama saya Aulia Nur Alhamni. Informasi yang pertama, Barcelona secara resmi merekrut Kun Aguero dari Manchester City dengan gaji yang fantastis. Pemain berusia 32 tahun itu digaji sebesar 5 juta euro atau sekitar 87 miliar per musim. Terkait kabar kepindahannya, banyak yang meragukan ketajaman mantan pemain Manchester biru itu bersama Blaugrana. Umurnya dianggap sudah mulai menua dan striker yang biasa dijuluki Kun tersebut sudah rentan cedera. Namun, di balik itu, Barcelona memiliki sejumlah keuntungan, di antaranya Antonio Griezmann dan Ousmane Dembele tidak tampil konsisten saat musim lalu. Kehadiran Aguero yang merupakan top skor sepanjang masa Liga Inggris diharapkan bisa menaikkan level lini depan Barcelona. Aguero dan Messi bisa jadi ujung tombak mematikan di lini serang Barcelona. Mengingat Messi punya hubungan baik dengan Aguero. Mereka berteman sejak usia belasan, jadi mungkin Aguero bisa membuat Messi antusias menekan kontrak baru yang diketahui akan habis pada Juni 2021 ini. Saat di Atletico, Aguero punya catatan yang cukup impresif. Hal itu diharapkan bisa jadi pembuktiannya di lini serang Barcelona. Aguero berhasil mencetak 73 gol dari 175 laga di La Liga yang dimainkan di Atletico Madrid. Demikian informasi terkini, saya Aulia Nur Arhamni, pamit undur diri, sampai jumpa.